Asyura. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sandak zat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tamam sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radhina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Dalam apa jua keadaan sekalipun, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat iman dan Islam, nikmat jadi hamba Allah, kemudian nikmat jadi umat Nabi Muhammad, presiden ahli syurga sallallahu alaihi wasallam, juga ketua kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam ni Allah datangkan kita semua. Selalu duduk dekat-dekat pun ramai. Kali ni duduk jarang-jarang pun nampak tak berapa ramai. Malam ni sebab lama tak mai ke sebab COVID tak tahu. Hujan pun boleh jadi ya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, tuan-tuan, Allah uji dengan satu penyakit COVID-19 dah membuatkan manusia jadi sebahagian negara menjadi huru-hara. Apatah lagi apa nama ni kiamat, dan sebelum kiamat akan ada juga satu masa yang huru-hara, iaitulah ketika mana keluarnya fitnah yang paling besar di atas muka bumi Allah ni, iaitulah fitnah Dajjal. Waktu Dajjal tu keluar, lagilah jadi huru-hara dan keadaan yang tidak menentu kepada semua umat manusia. Semua umat manusia. Jadi syukur kepada Allah SWT, pada malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang seorang ulama yang dengan beliau kita dapat memahami tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang seperti beliau itu zaman hari ini tak ada arah, iaitulah Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i lah pengasas kepada mazhab yang dianuti di Malaysia ni. Kita ni dari segi fiqah mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab banyak, tapi yang paling terkenal dan kekal dan ramai penganutnya empat. Mazhab Hanafi paling tua. Nombor dua, mazhab Maliki. Ni dari segi seniority, bukan dari segi penganut ramai. Dari segi lama, mazhab Hanafi paling lama. Orang India, Pakistan, orang Cina, Turki, Hanafi tu. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Hari ni mazhab Maliki banyak di Afrika. Afrika Utara pun ramai. Di Tunis, di Morocco, di Algeria. Tu semua tu Maliki lah, mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, mazhab fiqah yang paling ramai di dunia, iaitulah mazhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Jadi setiap 100 tahun Allah SWT akan hantar seorang yang disebut dalam satu hadis yang sahih sebagai mujaddid. Tahun ni tuan-tuan 1442. 1400 tahun lebih dah umat Islam ni. Jadi Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Malam ni ni 1400 lebih dah. Tu nak bayang kita dengan Rasulullah punya jarak. Lepas Nabi wafat, siapa dia nak terang Islam kat kita? Cara ibadat. Allah SWT cipta manusia supaya beribadat. Waktu Nabi ada, Nabi lah terang. Terang kat sahabat, sahabat terang dekat umat Islam yang lain. Lepas Nabi tak ada, Nabi kata setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan hantar seorang. Gelaran dia mujaddid, pembaharu. Dia bukan buat main agama baru. Tapi mujaddid ni dia
dia set up balik urusan-urusan agama ni bagi jadi lebih kemas, yang mana yang longgang dia bagi jadi elok balik. Ini mujadid. Tiap-tiap 100 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lah dah berapa dah 100 tahun tu berapa dah? Ini nak bagi tak dengar saja kan, pekat-pekat fikir. Kalau dah 1400 tahun, maksudnya dah ada 14 mujadid. Sudah ada 14 mujadid. Mujadid ni hadis tau. Dia bukan pendapat ulama, bukan ulama yang punya pendapat kita cadangkan ada mujadid setiap 100 tahun, bukan. Setiap 100 tahun ada mujadid tu mai daripada Nabi SAW. Perkataan Nabi. Siapa yang tu Nabi tak sebut. Sebab Nabi pun wafat 1400 tahun yang dulu, maka Nabi tak sebut siapa. Cumanya ulama-ulama yang hidup ni daripada dulu 1400 tahun yang lalu, mereka akan sebut. Maka ramai ulama sebut bahawa mujadid yang pertama orangnya alim, orangnya soleh dan orangnya pemimpin yang tertinggi negara Islam ketika itu. Nombor satu, presiden umat Islam ketika itu, dia juga alim dan dia juga soleh, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Itulah mujadid pertama yang disebutkan oleh ramai para ulama Islam. Ulama hampir sepakat bila sebut siapa mujadid pertama, adalah sebut nama lain, ada nama ulama ni ada, tapi yang paling ramai macam tu. Daripada 100 orang, yang ni dia ni yang paling ramai sekali, nama beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, keturunan ataupun anak cucu cicit Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang tu, subhanallah, tak payah ceritalah, dia cerita lain. Malam ni cerita orang lain. Kemudian siapa mujadid kedua? Saya nak sebut dekat dua ya. Malam ni sebut semua sejam sampai 14 kan. Ada dalam hafazan ada kan. Kemudian tuan-tuan sekalian, mujadid kedua yang disebut oleh ramai ulama antaranya ialah Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, orang besar tu tuan. Dan dia mencapai tahap tertinggi dalam bidang hadis. Kan? Amirul Mukminin, macam itulah tahap tertinggi. Dia berkata, dia dan ramai lagi yang lain berkata bahawa mujadid kedua adalah tok guru dia, iaitulah Imam Muhammad ibn Idris, kita panggil Imam Syafi'i. Dialah mujadid yang kedua. Hebat. Nah, mujadid yang kedua. Jadi Imam Syafi'i ini keturunan ahli keluarga Rasulullah. Dia punya, Imam Syafi'i punya tok nenek bertemu dengan tok nenek Nabi. Dia kalau keluarga yang sama akak dengan Rasulullah, maka dia akan dipanggil sebagai Quraisy, sebab Nabi Quraisy. Orang yang macam Sayyidina Umar, Quraisy juga. Quraisy, no? Macam tu. Jadi Imam Syafi'i ni Quraisy. Sebab dia punya Tok Wan dia naik ke atas sekali bertemu dengan Tok Wan Nabi hak atas tu. Yang di atas sana sekali bertemu dengan Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling atas. Saya baca tuan-tuan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i dia hidup belakang sikit, panjanglah sikit. Muhammad, nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ayah dia Idris. Saya keluar orang tanya, ayah Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i ya. Hak tu gelaran dia. Kan? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Saib bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Abdi Manaf bin Qusay, tang tu sama. Maka Imam Syafi'i ni Quraisy. Faham? Banyak orang dapat tu tuan-tuan.
Seterusnya, nombor 4. Kelahiran dan kemasyhuran beliau, keilmuan beliau yang luas telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 140 tahun sebelum kelahiran dia. Imam Syafi'i ni. Ha, subhanallah. Ada hadis yang banyak, banyak sanad, hadis tu banyak sanad sebut tentang seorang alim Quraisy. Banyak sanad, semua sanad ni lemah. Ha, macam mana pula tu ustaz sebut apa kan? Ada banyak sanad yang menyebut tentang seorang ulama Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap muka bumi. Alimu Quraisy, Nabi sebut yamla'u tibaqa al-tibaq yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu orang alim dari kalangan Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap sudut bumi. Tuan-tuan, jadi Imam Baihaqi kata gabung semua sanad ni, sanad ni, sanad ni, sanad ni, hak lemah-lemah ni, dia menjadi B plus, ataupun dia panggil hadis, jadi hadis tu menjadi kuat dengan nama Hasan li ghairihi. Hadis tu menjadi kuat. Sebab apa jadi kuat hadis tu? Sebab sanad dia ataupun riwayat dia yang banyak. Selesai, no? Jadi kemunculan Al-Imam Syafi'i ini telah diwarwalkan oleh Rasulullah waktu Nabi hidup. Siapa alim Quraisy itu? Di kalangan sahabat ada tak Quraisy? Ada. Akan tetapi adakah ilmu mereka tersebar ke seluruh dunia? Ulama kata tidak. Ulama kata tidak. Maka siapa yang lepas tu alim Quraisy yang ilmu dia tersebar daripada seluruh dunia sejak 1300 tahun yang lalu waktu dia hidup, dia Imam Syafi'i ni waktu dia hidup ilmu dia sudah tersebar. Saat kita tengok dia punya perjalanan hidup dia secara ringkas, bagaimana Imam Syafi'i berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, berguru dengan guru-guru besar Islam dunia. Semua tempat dia pergi ambil. Sebab tu Imam Syafi'i menghimpunkan kebaikan dan kelebihan ulama-ulama, ketua-ketua ulama ketika tu. Saya sebutkan secara ringkas. Ni ada had ke macam mana? Saya pergi ceramah di Pahang hari tu, dia pun had. Ceramah perdana tapi 45 minit. Kan, lepas tu orang geram. Tapi kalau tuan-tuan kata 45, 45 lah. Tak ada masalah. Macam mana tuan imam? 8.40. Tak mana JK? Sampai berapa ni boleh? Ha, ai tunjuk tangan macam tu. Tu nak bagi semua tu. Ni lipa duk tengok ni. Kan. Ha. Satgi jadi halas sekali punya ceramah kan. Ha, tak apa lah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tu berapa kelebihan tu? No? Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah. Cara kita beribadat ambil daripada Imam Syafi'i. Saya akan sebut kat tuan-tuan macam mana tok-tok guru Imam Syafi'i ni, dia belajar semayang daripada Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, kemudian Ibnu Juraij, kemudian naik ke atas sampailah Atha ibn Abi Rabah, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Syafi'i dia semayang, sebab tu tuan-tuan hak kita duk belajar fiqh tu, bila sebut angkat takbir takat mana, angkat takbir takat tu kita tak ikut angkat takbir kan? Ni yang ni sama ni. Kita tak ikut. Kita. Itulah. Tangan tak tahu mana. Ikut dan kiri atas kanan, kanan atas kiri, genggam tang siku pun ada. Bila Imam Syafi'i semayang, ulama kata kami tidak pernah melihat solat seindah solat beliau.
Sebab apa? Sebab tengok tok guru dia, dia belajar semayang daripada siapa? Daripada Muslim bin Khalid. Hak saya sebut nama ni tuan-tuan semua bukan nama tok-tok guru Imam Syafi'i ni, semua orang-orang yang keilmuan dan kewarakan seperti mereka sudah tak ada pada zaman ni. Tak ada. Dia baca Quran, dia ada tok guru dia sampai ke Rasulullah, Imam Syafi'i. Dia semayang ada tok guru dia, cara semayang daripada tok guru dia sampai ke Rasulullah. Dia mengaji hadis daripada tok guru dia, daripada tok guru tu sampai ke Rasulullah. Mana atas? Hak tu kepentingan sanad. Hati-hati dengan suara-suara yang kata, oh Allah sanad apa eh? Sat-sat ambil sanad, sat-sat ambil sanad. Kan ada suara tu? Hati-hati. No? Itu suara sumbang. Itu suara sumbang. Para ulama daripada kurun 1 sampai kurun 14 dan 15, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ulama yang menitik beratkan sanad. Baca Quran ke, mereka berpakaian ke, mereka solat ke, mereka berzikir ke, kita tengok. Belajar pada siapa ni? Belajar pada sini, sini, sini. Sebab daripada sanad tu kita nampak bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang penting. No? Ha. Jadi kita beruntung cara semayang kita, cara puasa kita, cara haji kita, cara zakat kita daripada Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i. Tuan-tuan, hak kita angkat takbir, hak ulama duk ajar angkat daripada sini sampai ke sini. Tangan genggam, yang tu kena buat ceramah khas nanti tuan-tuan panggil secara solat. Apa nama ni? Secara sifat solat Nabi. No? Ha. Mengikut pandangan mata mazhab Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i menghurai hadis-hadis tentang solat, memahami hadis-hadis tentang solat, maka yang itulah terlahirnya cara solat mazhab Syafi'i. Tangan tak di mana, bila nak ke rokok, macam mana kedudukan rokok, tangan kita pegang apa, ada hak pegang paha, ada hak pegang bawah pada kepala lutut. Sebab tu orang tak tengok cantik solat kita. Sebab tak ikut sunnah langsung. Ada ratusan sunnah dalam solat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ni adalah apa seperti mana yang mereka lihat guru mereka solat. Guru itu melihat gurunya solat. Guru tu naik sampai ke Atha ibn Abi Rabah, saya sebut Imam Syafi'i tadi, melihat Abdullah bin Zubair solat, ni sahabat. Abdullah bin Zubair melihat Abu Bakar solat, dan Abu Bakar puluhan tahun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Sebab tu tuan-tuan tengok ulama-ulama besar solat sama aja. Hampir sama. Kita tak ikut langsung. Jauh nak dapat keberkatan dan pahala sunnah. Ha ni bila saya cerita ni baru kita, oi, rupanya besar mazhab ni. Oh baru faham ni mazhab, ya. Ulama-ulama mazhab ni lah yang hurai hadis kat kita. Macam mana Nabi buat keluar zakat, macam mana Nabi semayang, macam mana Nabi buat umrah, macam mana Nabi mentadbir negara Islam. Dan Imam Syafi'i juga memegang pentadbiran. Saya cerita, sampai hampir dipenggal kepala dia oleh Harun al-Rashid. Ha, tu bukan hebat ke Harun al-Rashid? Macam mana boleh jadi macam tu? Kenapa sampai hampir dipenggal? Ha, nanti saat tak masuk ini, lahir pun tak masuk ini. Hak kelahiran dia maruk ni baru duduk mukadimah. Tuan-tuan dua kali ubah dah kaki. Lama tak dengar kuliah. Saya bersila dah ni. Subhanallah. Hebat ni para ulama ni tuan-tuan. Beruntung kita. Nombor 6 maklumat malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan betapa banyak pahala Al-Imam Syafi'i. Kesemua yang bermazhab Syafi'i hari ni berjumlah ratusan juta. Lebih 500 juta orang Islam atas muka bumi hari ini bermazhab Syafi'i. Sehari berapa kali lepas semayang? Kali? Lebih 500 juta semayang, puasa, zakat, haji. Yang tu baru sikit. Banyak lagi yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Siang dan malam setiap saat duk masuk Rasulullah lagi lah tuan-tuan. Yang tu tak payah bahas lah. Rasulullah pun setiap detik
Masuk pahala orang selawat, orang sebut asyhadu azan, sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah azan. Allah azan 24 jam sebagainya. Tu Rasulullah lagilah dahsyat kan. Ha ni Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Ha? Bermula daripada ibu dia. Ha? Seorang ibu yang bawa dan tuntun tangan anak untuk pergi mengaji. Ha, tu satgi, tu dah masuk tajuk ceramah dah tu. Pasal apa ibu ayah pergi mana? Ha, ayah di kedai kopi ke? Ayah di melepak ke? Bukan. Ha, anak yatim. Anak yatim. Jadi yang tu lah. No? Bila orang buat kebaikan berdasarkan apa yang kita ajak, walaupun kita tidur di rumah, kebaikan hak dia duduk tengah buat tu masuk juga ke dalam buku amalan kita. Hak pahala dia buat tu, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu, duduk masuk kat kita. Mudahnya kita ajak orang baca Quran sampai dia boleh baca Quran. 100 orang anak murid dia sepanjang hidup dia, 100 orang boleh baca Quran dengan ilmu yang dia ajak. Ketika dia masih hidup, mereka ni duduk baca Quran merata, duduk masuk dalam pahala dia. Satu huruf budak tu sebut, satu huruf pemuda tu sebut, satu huruf wanita tu sebut dengan bacaan Quran, masuk kat Tok Guru Quran tu. Tuan-tuan bayang Imam Syafi'i banyak mana untuk dia. No? Daripada mula kecil sampai mati, insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah, dipuji kesolehan dan kewarakan beliau. Tuan-tuan bayang macam ni lah, Tok Guru beliau Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, saya ada ceramah tentang Imam Malik cara ringkas. Adalah sikit lepas rakam sikit kan, pasal Imam Malik, Tuan Guru Imam Syafi'i. 7 tahun Imam Syafi'i mengadap dia, 7 tahun dengan Imam Malik saja, no? Ha? Kemudian Al-Imam Syafi'i juga melahirkan seorang anak murid, nama apa? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tok Guru pun mujtahid, anak murid pun mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i, dan ramai lagi yang lain yang satgi kita sebut secara ringkas siapa lagi anak murid Al-Imam Syafi'i. Sebelum saya lupa, Tok Guru Imam Bukhari yang paling didahulukan oleh Imam Bukhari dalam kitab dia Sahih Muslim. Imam Bukhari karang Sahih Muslim, 5,000 hadis dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 1, qala Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari kata dalam hadis nombor 1, qala al-Humaydi, haddathana al-Humaydi, qala haddathana Sufyan. Dalam hadis nombor 1 tu, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 1, Tok Guru nombor 1 yang dia sebut adalah Humaydi. Kenapa Imam Bukhari sebut nama Humaydi? Sebab Al-Imamul Humaydi Qurashi. Dia Quraisy. Maksudnya Tok Wan Imam Humaydi ni pun bertemu dengan Tok Wan Nabi kat atas. Bila ada hadis Nabi, Nabi sebut qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy. Kalau ada ulama yang ramai, dahulukan Quraisy. Maka Imam Bukhari dia dahulukan Tok Guru dia nama Al-Humaydi sebab Humaydi ni Quraisy. Untuk pengetahuan kita semua, Humaydi ni anak murid Imam Syafi'i. Subhanallah. Sebut tu cukup dah, tak payah sebut lagi hak ratus-ratus yang lain, tak payah sebut dah. Entah no. Humaydi ni Tuan Guru Imam Bukhari ni, dia tu murid kepada Al-Imam Syafi'i. Mengaji fiqah dengan Imam Syafi'i. Mengaji fiqah dengan Imam Syafi'i. Ni fiqah yang tuan-tuan amalkan ni. Dia menuntut dengan Imam Syafi'i. Sebab tu kalau mai satu suara sumbang yang lain, sebelum saya lupa, mai satu suara sumbang yang lain, tuan-tuan ingat, tak payahlah mazhab-mazhab, kita ambil terus daripada Quran dan hadis. Itu suara sumbang. Hati-hati. Wal'iyadzubillah. Dia kata tak payahlah mazhab-mazhab ni. Mazhab-mazhab ni bukan ada dalil. Mazhab itulah dalil. Ni kita mazhab Syafi'i, mazhab itulah dalil sebenarnya. Tuan-tuan, dan tengok siapa yang memikul mazhab ini.
Nah, mazhab Syafi'i ini siapa yang memikul mazhab ini? Tuan-tuan tengok ulama dia. Ratusan ulama hadis, pakar-pakar hadis, pakar-pakar fiqh dan mujtahid-mujtahid yang memikul mazhab ini. Nah, maka ulama-ulama inilah yang terang kat kita macam mana nak faham ayat Quran ni, macam mana nak faham ayat nak faham hadis ni. Nah, maka kita ikut mazhab sebab untuk memahami Quran dan hadis. Tuan-tuan.